Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah, nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Wah, akhirnya kita sampai juga di kota ini. Lihat, sepertinya mereka ada di kota ini. Wah, iya benar banget. Sepertinya dia ada di sini. Oke, kita harus mencari anak ajaib itu. Iya, benar banget. Kita harus mengambil anak ajaib itu dan menjadikan dia babu. Oke, di sini pakaian kita sudah mirip dengan mereka. Semoga aja mereka percaya. Oke, langsung aja kita berangkat. Yuk. Let's go, kita cari anak itu. Ayo, aku aja yang bawa mobil. Ayo naik. Oke, kalau begitu kita berangkat. Kita ke kantor polisi aja dulu. Oke, siap. Kita ke kantor polisi. Kita akan bilang bahwa kita telah kehilangan anak kecil. Oke, kita berangkat. Let's go. Oke, kita sudah sampai nih di polisi kota ini. Ayo kita masuk. Kita tanyakan kepada pak polisi yang ada di dalam. Waduh, ayo, aku harus bunuh dia. Sedikit lagi. Waduh, susah banget nih ngelawan dia. Halo, Pak Polisi. Permisi, Pak Polisi. Halo, Pak Polisi. Ya ampun, ini Pak Polisi budak banget. Dia bukannya bekerja, malah main game dong. Wah, iya, sebentar. Aku lagi main game. Emangnya ada apa kalian kesini? Ini, Pak Polisi. Kita ingin melaporkan bahwa anak kita telah hilang 2 tahun yang lalu. Ini adalah fotonya. Kamu tahu gak siapa dia? Waduh, mana? Coba sini aku lihat fotonya. Oh, ini nih Pak Polisi, foto anak aku. Coba deh dilihat, Pak Polisi kenal gak? Wah, ini mah aku kenal. Kayaknya ini Mipan sama Zuzu deh. Kamu ingin mencari anak ini? Apakah ini anak kamu? Iya, benar banget. Itu anak kita berdua. Dan dia udah hilang 2 tahun yang lalu. Pak Polisi bisa gak bantu kita cari anak itu? Oh, jadi kamu orang tua aslinya? Bisa, tenang aja. Aku bisa mencari anak itu. Tunggu sebentar ya. Oke, siap Pak Polisi. Wah, akhirnya kita berhasil. Semoga aja kita bisa mendapatkan anak itu. Iya, benar banget. Sepertinya gampang untuk mengambil anak itu. Ya udah, sambil kita menunggu hasilnya, kita jalan-jalan dulu aja yuk di kota ini. Aku juga pengen lihat-lihat. Ya udah, yuk let's go. Kita jalan-jalan. Ayo naik. Semoga kita mendapatkan anak itu. Nyam, enak banget nih apelnya. Wah, sepertinya apel kita udah mau habis nih. Waduh, Zuzuzu, kamu ngapain di atas itu, Zuzuzu? Oh iya, Jerry kamu mana, Zuzuzu? Kok kamu jarang sekali menggunakan Jerry? Oh iya, Mipan sama Zuzuzu, kalian lapar ya? Gimana kalau kita pergi belanja ke Jeder Market? Yaudah, kalau begitu, ayo kita belanja ke Jeder Market. Let's go! Ayo let's go, kita belanja. Jerry udah di panti asuhan om. Oh jadi Jerry kamu titipin. Yaudah ayo naik Mipan. Kita belanja. Let's go, kasihan Jerry ya dibuang ke panti asuhan. Oke, saatnya kita belanja Mipan sama Zuzuzu. Seperti biasa belanja di Jeder Market. Om beli Doritos yang banyak. Yaudah yuk let's go, kita belanja. Halo, selamat datang di Jeder Market. Oke siap Mbak Masker. Mbak Masker, aku belanja dulu ya di sini. Let's go. Nah, kita belanja yang banyak kali ini. Kita ambil semua minuman yang ada di sini. Enak pisang. Ya ampun, kamu kayak monyet suka pisang. A few moments later. Oke Mbak Masker, kita sudah selesai nih belanjanya. Oke, sebentar ya, aku hitung total belanjaan kalian. Oke siap Mbak Masker, nanti yang bayar Zuzuzu ya seperti biasa. Oke, setelah aku hitung-hitung total belanjanya jadi 100 triliun juta rupiah. Wah, murah banget Mbak Masker. Yaudah Zuzuzu langsung bayar aja. Nah itu dia Mbak, di sini nggak gratis kan, kita udah sering belanja. Iya benar banget Mbak, nggak dikasih diskon gratis nih. Waduh, maaf banget ya, kita nggak kasih. Soalnya di sini lagi sepi banget pembelinya. Oh, yaudah, nggak usah gratis. Kasihan lagi sepi. Soalnya di sini mahal banget sih, jadi sepi. Yaudah, Mipan sama Zuzuzu, kita pulang aja kalau udah bayar. Let's go. Yo, langsung aja Mipan sama Zuzuzu, kita pulang. Ayo masuk.
Ayo masuk. Oke, langsung aja kita berangkat Mipan sama Zuzuzu. Let's go, kita pulang. Ayo, kita belanja dulu di minimarket ini. Kita beli makanan dulu sambil nunggu dari polisi. Oke, akhirnya sampai juga. Yeay, yuk kita pulang Mipan sama Zuzuzu. Akhirnya kita udah belanja. Wah, Mipan sama Zuzuzu, kok tadi aku kayak ngelihat ada yang mirip kalian berdua ya? Om pasti ngehalu. Beneran loh, tadi aku ngelihat Mipan sama Zuzuzu ada yang mirip kalian di mobil yang depan kita tadi. Wah, apa jangan-jangan aku halusinasi ya? Nggak tahu deh, aku juga bingung. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Yang penting kita udah belanja, saatnya siap-siap. Wah, makanannya enak banget nih pagi-pagi. Wah, Zuzuzu, kamu lagi ngobrol sama siapa? Waduh, Zuzuzu, kamu lagi ngomong sama siapa pakai bahasa Inggris begitu? Aku lagi ngobrol sama orang luar negeri, Om. Wih, kok kamu bisa ngobrol sama orang luar negeri? Gimana tuh caranya? Hebat banget ya, Mipan. Hebat banget dia bisa punya teman orang luar negeri. Iya dong, Om coba nonton video ini aja. Oke, coba aku lihat ya. Ini video biar kita bisa ketemu sama teman orang luar negeri. Wah, keren banget. Oke, aku tonton. Do you want to make friends with people from all over the world? Or learn multiple languages just by talking and having fun with locals? Maybe also encounter a romantic international relationship? The answer is Babbel, a global social platform. When you use Babbel, you will randomly match with global foreigners for one-on-one video chats. During the chat, the voice and text will be automatically translated in real time, so you can talk freely without any language barriers. If you feel shy to start a video chat, you can also send your likes to random strangers secretly. If he or she likes you too, you can start chatting anytime. Of course, every message can be translated. It will be a journey full of romance and fun. After a while, you'll find your language skills improved unconsciously. And without language barriers, you can share your life moments easily with foreigners, see interesting posts and videos from all around the world. It's time to open your eyes. How to download Babbel app? Just go to the Play Store, type Babbel on the search bar, and choose Babbel app. To make friends with the world, download Babbel app now. Wah, keren banget. Keren kan, Om? Wah, iya keren banget. Kita bisa punya teman orang luar negeri. Itu kan cita-cita aku, biar aku bisa belajar bahasa Inggris juga. Ya udah kalau begitu, kita nonton TV yuk, Mipan sama Zuzuzu. Aku pengen nonton berita hari ini ada apa. Yuk, let's go. Oke, saatnya kita nonton berita. Ada berita apa ya hari ini? Halo semua pemirsa yang ada di rumah. Hari ini berita Brokeven akan memberikan info kehilangan, guys. Jadi ada orang tua yang telah melapor bahwa anaknya telah hilang. Nah, kita langsung aja ya tersambung sama orang tuanya. Halo pemirsa yang ada di rumah. Ini aku orang tua yang telah kehilangan anaknya 2 tahun yang lalu. Jadi di sini aku akan memberikan foto anak aku. Ini dia foto anak aku. Dia telah hilang dan kami sedang mencarinya. Terima kasih semuanya. Nah, itu dia berita hari ini. Semoga ibu dan bapak itu menemukan anaknya yang telah hilang ya. Jadi terima kasih semua yang sudah nonton berita hari ini. Sampai jumpa lagi di berita Brokeven lainnya. Bye-bye semuanya. Wah, Mipan sama Zuzuzu, kok mirip kalian berdua ya yang difoto? Kayaknya itu orang tua kamu deh, Mipan sama Zuzuzu. Wah, sepertinya kamu akan kembali dengan orang tua kamu dan kamu akan meninggalkan aku, Mipan sama Zuzuzu. Ya udah, mau enggak mau kalian berdua harus ikut mereka dan aku tinggal sendirian. Aku mau tinggal sama Om aja. Ih, enggak bisa, Zuzuzu. Kamu harus ikut orang tua kamu yang sudah mencari kamu karena itu orang tua kandung kamu. Ya udah, Mipan sama Zuzuzu, kita ke Profesor Selotip yuk. Kita pamitan kalau Mipan sama Zuzuzu mau pergi dari kota ini. Yuk, let's go, kita ke Profesor Selotip. Yeay, akhirnya Mipan sama Zuzuzu akan ketemu orang tuanya. Ya ampun, aku sedikit sedih sih. Aku akan kehilangan kalian. Jadi ini adalah hari terakhir kalian bersama aku. Let's go, kita ke Profesor. Oke, akhirnya kita sampai Mipan sama Zuzuzu. Let's go, ayo kita ke Profesor Selotip. Kita pamitan. Halo Profesor Selotip, ada berita bagus nih Om Profesor. Jadi Mipan sama Zuzuzu udah ketemu sama orang tuanya yang telah hilang beberapa tahun yang lalu.
Wah, senang banget aku mendengarnya. Akhirnya Mipan sama Zuzuzu, kalian bisa ketemu orang tua kalian lagi. Iya, benar banget Om Profesor Slotip. Dan dia akan tinggal bersama orang tuanya. Wah, jadi begitu. Jadi hari ini adalah pertemuan kita terakhir Mipan sama Zuzuzu. Iya, benar banget Profesor Slotip. Mipan sama Zuzuzu mau meninggalkan kita. Oke, kalau begitu selamat tinggal ya Mipan sama Zuzuzu. Semoga kalian menjadi anak yang baik. Oh iya, apakah benar itu orang tuanya Mipan sama Zuzuzu? Wah, kalau aku lihat sih sepertinya benar dia orang tuanya. Karena aku lihat di TV dia mirip banget loh. Kalian tunggu sini dulu ya. Aku pengen ngambil alat aku dulu, oke? Nah, ini dia alat aku. Waduh, Om Profesor mau ngapain bawa alat itu? Oke, jadi alat ini tuh bisa mengecek apakah benar orang itu orang tuanya Mipan dan Zuzuzu. Jadi kita akan mengecek tes darah dan juga di sini aku bisa mengecek kemiripan mukanya. Wah, keren banget Om Profesor Sloti pada alat itu. Ya udah coba dicek. Oke, aku akan cek dan cocokkan ya apakah mereka orang tua Mipan dan Zuzuzu yang asli. Tapi untuk mengecek ini aku membutuhkan 3 hari. Waduh, lama juga Profesor Slotip, 3 hari untuk mengecek kemiripannya. Tapi kayaknya sih aku udah yakin mereka adalah orang tua Mipan dan Zuzuzu yang asli. Soalnya mirip banget, itu orang tua kandungnya. Aku harus serahin mereka berdua ke dia. Ya udah, kalau begitu, kalau kalian tidak mau menunggu, kalian bebas kok, aku tidak paksa. Ya udah. Masa orang tua aku berjenggot? Ya ampun, gak boleh gitu Zuzuzu. Itu orang tua kamu. Yaudah Profesor Slotip, terima kasih ya. Mipan sama Zuzuzu mau pamit dulu. Ayo let's go, kita pulang. Oke, let's go. Setiap kita pulang. Yeay, Mipan sama Zuzuzu akan kembali ke orang tua kandungnya. Dia akan meninggalkan kota Brookhaven. Setiap kita pulang. Ini adalah hari terakhir kita Mipan sama Zuzuzu untuk bersenang-senang. Besok kamu sudah pergi. Oke, Mipan sama Zuzuzu, ayo kita siapin baju-baju kamu. Let's go. Pasti gak seru kalau gak di Brookhaven. Udah gak apa-apa, Om kangen gak kalau kita pergi? Enggak kok, aku gak kangen. Yo, kita langsung aja naik. Oke, kita sudah nunggu yang lama nih. Kayaknya sih polisi itu sudah menemukan anak yang kita cari. Ayo kita masuk ke dalam. Oke, Pak Polisi. Gimana Pak Polisi sudah menemukannya belum? Wah, aku sudah menemukannya. Aku juga sudah tahu. Ternyata dia adalah Mipan dan Zuzuzu. Dia adalah teman baik aku. Ya udah kalau begitu, cepat antarkan aku ke anak itu sekarang juga. Oke, ayo ikutin aku. Aku akan anterin kalian ke rumah Mipan sama Zuzuzu. Oke, siap. Ayo let's go. Kita berangkat. Akhirnya kita akan mendapatkan anak itu. Niung 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 niung. Niung 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 niung. Aduh capek. Niung 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 niung. Oke, akhirnya sampai juga. Ini adalah rumahnya. Oke, permisi. Tingdong, permisi. Wah, Mipan sama Zuzuzu, itu orang tua kamu sepertinya sudah menjemput kamu. Yeay, akhirnya kita akan berpisah di sini Mipan sama Zuzuzu. Dadah Om, dadah juga. Ayo aku anterin keluar. Halo Pak Polisi. Misi Pak Polisi, ampun ngalangin pintu aja. Ayo kita turun. Wah, ternyata ini orang tua Mipan sama Zuzuzu. Halo anakku, kamu akan ikut aku ya pergi dari kota ini. Yeay, akhirnya Mipan sama Zuzuzu, kamu ketemu juga. Oh iya, terima kasih juga ya, aku Daf telah merawat anak aku sampai besar. Iya, sama-sama kok, bapak dan ibu Mipan sama Zuzuzu. Ya udah kalau begitu, ayo Mipan sama Zuzuzu, kalian ikut aku, kita pergi dari kota ini. Dadah Mipan sama Zuzuzu. Terima kasih ya sudah menjadi teman aku untuk melawan monster dan juga hantu-hantu yang ada di kota ini. Kamu berjasa banget sama kota ini Mipan sama Zuzuzu. Dadah Om, dadah juga. Semoga kalian betah ya sama orang tua baru kalian. Oke Pak, Ibu, kalian sudah boleh pergi. Oke baik, terima kasih ya Kudaf. Kita pergi dulu. Oke, dadah Mipan sama Zuzuzu. Oke, kita pergi duluan ya. Thank you, aku Daf. Ya ampun, sedih banget. Kagak ada Mipan sama Zuzuzu. Rumah aku jadi sepi begini dong.
A few moments later. Wah, akhirnya kita berhasil mendapatkan anak ini juga. Iya, benar banget. Akhirnya kita bisa menjadikan anak ini sebagai babu kita. Iya, benar banget. Aku sudah menyiapkan suntikan ini. Ini adalah suntikan yang bisa membuat anak ini menjadi lupa ingatan. Benar banget. Akhirnya kita akan bisa menjadi kaya dengan mempunyai dua anak ajaib ini. Oke, oke. Kita harus segera menyuntiknya supaya dia bisa menjadi babu kita. Sepertinya kita berhasil membuat anak ini menjadi pingsan sebentar. Jadi kita harus buru-buru karena sepertinya dia akan sadar kalau kita tidak buru-buru. Oke, kalau begitu kita harus segera menyuntikkan dia dan menjadikan dia babu kita. Dan dia akan lupa ingatan, dia akan melupakan semua tentang kota ini. Waduh, gawat-gawat. Aku Daf, gawat. Semoga aja Mipan sama Zuzuzu belum dibawa pergi. Sedih banget. Ya ampun, ada Om Profesor. Ada apa Om Profesor datang ke sini? Gawat, aku Daf, gawat banget. Ini sangat-sangat gawat. Di mana Mipan sama Zuzuzu? Apa? Mipan sama Zuzuzu? Mipan sama Zuzuzu udah dibawa sama orang tuanya pergi. Waduh, gawat banget aku Daf. Jadi hasil dari alat aku ini ternyata itu bukan orang tua Mipan dan Zuzuzu. Itu adalah orang jahat yang menyamar menjadi orang tua. Dan dia akan membuat anak Mipan dan Zuzuzu itu menjadi babunya. Waduh, apa Om Profesor Slotip? Ternyata dia bukan orang tua asli Mipan dan Zuzuzu. Dan Mipan dan Zuzuzu akan menjadi babu dia. Iya benar banget, ternyata dia adalah seorang penjahat yang belum ketangkap. Kita harus segera mencarinya. Waduh, gawat. Yaudah Om Profesor, ayo kita segera mencari Mipan sama Zuzuzu. Let's go. Let's go Profesor Slotip. Ini gawat banget, semoga Zuzuzu belum dijadiin babu. Oh no, aku harus segera menyelamatkan Mipan dan Zuzuzu. Akhirnya saatnya telah tiba. Aku akan menyuntik kalian berdua dan kalian akan turut kepadaku dan kalian akan menjadi babu. Oke, saatnya aku akan suntik kalian. Pertama aku akan suntik Mipan dulu. 1, 2, 3. Wah, hampir aja Om Profesor. Kita datang dengan tepat waktu. Untung aja Mipan sama Zuzuzu belum disuntik menjadi babu itu. Ayo cepat Mipan sama Zuzuzu, aku sudah telepon polisi untuk menangkap penjahat itu. Ternyata dia adalah penjahat. Ayo Profesor, dia penjahat yang menyamar jadi orang tua kamu. Tapi ternyata itu palsu. Untung aja ada alat dari Om Profesor. Yuk kita pulang. A few moments later. Yeay, akhirnya kita berhasil Om Profesor Slotip untuk menyelamatkan Mipan dan Zuzuzu. Hampir aja Mipan dan Zuzuzu menjadi babu dia. Yeay, akhirnya Mipan sama Zuzuzu tidak jadi pergi dari kota Brookhaven. Yeay, akhirnya aku tidak sendirian. Wah, aku kira Mipan dan Zuzuzu akan pergi. Ternyata tidak jadi. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa komen guys, agar kita semakin semangat buat bikin videonya. Jadi, sampai jumpa lagi di video aku Daf lainnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye guys.